ketemu lagi sama aku. Ya ampun, semenjak gak video. Hari ini aku mau ngajak kalian buat panen. Pasti kalian juga udah tahu ya di thumbnail kita mau panen apa. Kita mau panen ketela rambat. Oh, ini apa jenisnya? Apa ini? Yo, kita mau panen ketela rambat. Oke, kita cek tomat dulu ya guys. Buat tomat ke sini. Kita mau pulang ke ini kandang. Jangan bengok ya kalau artis lewat. Jangan pada bengok. Kita ngecek. Oh, pipis, buatan sopan. Ya gini. Kita cek tomat dulu, guys. Itu siapa tuh ngantri? Kirimu. Fokuskan ke tomatnya ya, In. Tomatnya udah kayak gini, guys. Kelihatan? Yuk. Kita ambil satu. Kagak kuat dah, mau. Dua, yuk, guys. Tiga. Dapat tomat 4. Ini namanya cipir. Hayoin. Ini namanya sayur cipir. Nanti kita ngambil sayur cipir. Kita lihat dulu telur rambatnya. Yuk. Halo. Itu fan aku, guys. Itu fan aku, guys. Padahal di lalu pati, guys. Mama. Telanya kayak begini ya, guys. Kisah melakuin. Coba. Nah, telanya kayak begitu, guys. Tarang. Tuh. Telanya kayak begitu. Kita letak sini dulu ya, guys. Nah. Yo, kena anu. Kena. Artisnya itu, guys. Itu artisnya, guys. Biar kalian lihat seperti inilah perjuangan kita kalau kita bikin video panen. Aja tuncali tomat di lengan tanganku. Enak kan nampan. Kayak gitu, guys. Tuh, dapat banyak. Dapat banyak. Nanti woy, kita muter dulu. Nah, seperti itulah. Yuk, gadi nih, guys. Gadi lah ini, guys. Sayangnya mama ndak ndek telur rambat kuning. Gadi iki, guys. Nah, tak situ. Kita aduh. Wah, yuk yuk duduk orang mungkin digelandang gitu terus metu. Oh, ngono. Kalau aku enggak. Oh, lo ya tidur enak malam. Padahal gitu ya. In, artisnya jengkin. Nanti, engkau dikolak apa didang? Jarane ben penak lek anu di guluti ngene lho. Guluti iki piye? Kayak sawah ngene lho. Yo, cilik, guys. Telane nek kita makan nek ngen liyo. Lagi enggak musim buah apa-apa ya, guys. Pokoknya lagi menyedihkan ini. Di pergunungan lagi menyedihkan ini, tidak ada apa-apa. Itu dapat kita, guys. Kita nyedek mak ya. Kayak begitu loh, guys, berusahanya. Nanti enak suket deh. Kingko lah setimbo pora. Nah, itu loh, guys. Kalian kelihatan. Hati-hati mak, kok ke jojo. Besar itu. Besar.
karena aku enggak bisa ya guys manen, jadi aku cuma bantu video saja. Semut apa? Enggak kena. Aku tuh kalau di rumah mertuaku sering panen-panen tuh sama mamiku mertua guys. Nah kameramennya itu, nah itu kameramennya guys, jobros di sana itu guys. Yuk kita mendekati mamiku mertua. Ini kok masih timbo pura ya kira-kira. Tapi nanti kayak gini loh guys, kalau panen tuh kita mencari-cari telonya di mana letaknya. Kok aku yang harus panennya, mana aku ngerti. Telo itu toh mak. Tuh kalian lihat. Dapat segitu. Anak kecot. Oh, ada kecot guys. Anak ini enggak dapat segini. Ada kecot, Mak. Dapat. Jadi urung pati gede-gede ya. Kui. Anak ya. Yalah cilik-cilik. Urung piye gede, guys. Dapat besar. Nah, dapat besar. Tuh. Yang lain kecil ya, guys. Yolah. Kok malah telung ngono lele. Ya Allah dicacahi tikus. Yolah. Cacahi tikus ya, Mak. Enggak sih cilik tok kuwi asline urung wayahe jebol. Ini namanya ketela. Apa in? Hah? Iki lah. Sawang sik to kameramen. Pohon. Heeh, ketela pohon. Ketela kayu. Alah mbuh pokoke yo kuwi lah, guys. Kok lumayan gede kuwi. Besar, guys, besar. Toh. Gede kan? Sak lemah-lemah. Lumayan, dapatnya lumayan. Tuh mamiku masih cari-cari ya, guys. Kayaknya dapat kita cuma segini. Tuh, oke. Okay. Aku mau ngajak kalian buat meritip ke tegalnya tetangga. Siapa tahu di sana kita menemukan sesuatu. Kalau enggak ya kita pulang, oke? Okay? Let's go. Lewat sini ya, ini aman. Ini letak sini ya, guys. Abot. Biar kalian lihat suasana belakang rumah mertua aku. Panen. Kita lihat ke sana, guys. Kita lihat danau. Oh ya, ini apa sih danau? Ini ya, ini kok siapa tadi ini kok plesir itu? Listrik. Aman kah? Paten. Sejuk. Hijau. Tidak ada apa-apa ya, guys. Selain rumput. Lihat guys, itu dananya di sana. Kelihatan, In? Iya. Kelihatan?
Kalau ini namanya bunga apa ini namanya? Sepatu. Di tempat kalian ini namanya bunga apa, guys? Kalau di tempatku ini namanya bunga sepatu. Padahal bentuknya nggak kayak sepatu, kenapa dinamakan bunga sepatu? Coba yang tahu tinggalkan komen, oke? Okay? Jalan wes sel dengan itu sampai lanjut. Dan aku benda kecil-kecil dan wes. Tidak tegali Pak Sukri toh. Bu. Kalian jarang-jarang kan tak ajak. Menemukan harta karun ternyata tidak ada apa-apa. Mungkin siapa kali rupanya? Rumah siapa tadi? Rumah apa kandang? Ini dah. Kandang wedus. Wala kandang dah. Kandang wedus kok ini enggak hilang. Sing ilangi lho so. Maksudnya kok tak aku tak aku. Wes selo. Belakang rumah mertua aku baru panen jagung. Baru kan? Panen jagung. Ini lekas dikejikin tapi modar. Tidak ada hujan. Tapi sini yo rambut sini lewat kono. Ini sudah lah guys ya. Lah. Apa apura ta ini lagi? Tuan. Masa tuan lagi? Serak kena. Masa serak kena ini? Yura kena ti. Oh, ini namanya sipil ya guys. Gadi nih, tidak konangan ngono kok sih toh. Ini guys, di tempatku ini namanya sipil. Di tempat kalian ini namanya apa? Ini pro enam toh. So guys, woi, akeh apa lah dirah? Keruan. Sudahlah ya. Ternyata tua. Tua, tidak tetangga lagi. Dah, oh, Sri, Sri tanya, tidak ada uang, uangnya. Aku nyebrang kayaknya loh. Pinggir perapan, tidak ambil lagi. Tidak. Ini tan ritip ya guys. Oh, lost kok. Ini namanya gedang bukian ya guys. Ini apa Pak Bran? Ini gedang bukian. Oke lah, penghiupan kok cuy, benda panas. Jadi hari ini panen kita, bukan aku sih yang panen ya, mamiku mertua. Kita dapetnya segini. Oke. Jadi videonya kita lanjutkan kalau ketelannya sudah matang. Oke, let's go. Let's. Sayangnya aku kati udah uang. Ini atas mau siapa ini? Jadi ini duduk. Jadi nggak benjut toh? Ngerah. Kita kupas dulu ya guys. Nanti setelah dikupas, selanjutnya dia diteruskan mamiku, oke? Okay? Jadi ketelannya itu di luarnya merah, di dalamnya putih. Ini ketela putih, ketela ram mbak. Kan lupa. Nah, ini juragannya, dia lagi hamil. Pirang sasi yuk, kucingnya nggak betul. Tolong sasi yuk. Tidak ngitung nih Maria. Dia lagi hamil, dibilang hamil tua belum tua, dibilang hamil muda, yuk surat nom, mau segede yuk, terus kerosok, hidup kok tengeng. Oke ya guys, aku teruskan oncek-onceknya. Nanti videonya kita lanjutkan kalau udah mateng, oke? Okay? Nanti sama mamiku mertua mau dicampur sama labu. Oke, okay. Bye-bye. Peace. Tuh, udah mateng tadi ya ketela kita. Ini ketela rambat campur sama buah labu. Siapa di sini yang suka sama kolak ketela rambat campur labu?
Selamat menikmati. Nyam nyam. Selamat makan. Enak tak? Nada brene toh. Enak. Kolaknya enak, guys. Selamat makan.